Jagung di kelompok tani Mukti Utama, Desa Meranti, Kecamatan Renak Pamenang, dengan luasan 2 hektar full di lokasi tanam PSR tumbang sisip dengan kelapa sawit. Mudah-mudahan berhasil untuk menunjang tanam pangan di Kabupaten Merangin, khususnya Provinsi Jambi, Indonesia umumnya. Petani Bapak Zubaidun juga sebagai kelompok tani di Desa Meranti ini, Kecamatan Renak Pamenang. Beliau ada merupakan salah satu binaan kita, juga binaan dari BSIP Provinsi Jambi, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Provinsi Jambi. Beberapa waktu yang lalu petani kita Bapak Zubaidun juga mengikuti kegiatan-kegiatan penerap standar instrumen pertanian untuk komoditi jagung. Dan hari ini beliau melakukan atau menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diterima dari kegiatan tersebut, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan, dan sampai dengan nanti pasca panen. Nah, tentunya harapan kita mudah-mudahan bukan hanya diberikan ilmu, tapi nantinya dibina secara langsung oleh seluruh stakeholder, mulai dari BPP, penyuluh, kemudian dari Dinas Tanam Pangan Kabupaten Merangin, kemudian juga dari provinsi dan juga dari PSIP Provinsi Jambi. Terima kasih. Ya, kami dari kelompok tani Mukti Tomo yang bernama Ketua Jubaidun, alamat Desa Meranti. Kami numpang tanam sari di tumbang sari di lokasi apa Pak? Lokasi apa ini? Replanting. Dengan pengolahan pertama bajak satu peti apa disinggal, yang kedua dirotari dua kali persiapan lahan, terus pakai pupuk dasar pupuk kandang, sedangkan jarak tanam 20x80x60. Kedepannya kami mengharap dari pemerintah, khususnya dari Dinas Pertanian Merangin, untuk bisa membantu kami sebagai petani. Program itu satu paket untuk jagung khususnya, karena kami sangat membutuhkan. Dengan kondisi lahan yang seperti ini, kami juga membutuhkan support dari pihak kabupaten, khususnya Dinas Pertanian Merangin, untuk membantu kami dengan paket selengkap. Semoga usaha kami ini berhasil hingga akan menimbulkan membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan motivasi teman-teman yang ada nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Merangin yang telah memberikan bantuan bibit jagung mereng Cip Mape. Mudah-mudahan kedepannya tanaman jagung ini berhasil di tanaman tusip di PSR Desa Meranti ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya petani jagung Desa Meranti semakin bersemangat dan sukses selalu. Oke. Meranti, kelompok tani di Meranti Kabupaten dan Sumber Urip, kelompok tani Mukti Utama. Okay. Ketua Bapak Zubaidun. Oke. Mari tanam jagung.